Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan yang kedua yang ditanyakan oleh sahabat kita daripada Thailand ini, oleh Niel Mas Samuela, yang tengah buat master dalam program Food Science in King Mongkut Institute of Technology, Lat Krabang, Bangkok, Thailand. Tadi dia tanyakan tentang alkohol dalam plastik sebagainya. Jadi yang ni saya nak jawab tentang vinegar, sebab sebelum ni video saya menjelaskan tentang vinegar, ya. Jadi soalan dia, sebab sekarang ni dia tengah buat buat kajian berkenaan dengan vinegar ni, ya, atau juga cuka. Antara yang ditanyakan adalah tentang balsamic vinegar, ya. Kalau kita lihat proses pembuatan vinegar ni, dia lebih kurang proses pembuatan arak. Digunakan dalam dalam bekas kayu. Contoh, contoh kalau kata dia nak buat arak, dia nak buat arak, dia akan rendam juga buah anggur, buah bali contohnya, kan, buah kurma pun boleh buat arak. Jadi buah betik, jagung, nanti saya akan ceritakan bagaimana proses-proses yang detail berkenaan dengan pemprosesan arak yang datang daripada buah-buahan, ya. Jadi saya nak terus menjawabnya adalah, kalau kita ambil contohnya, kalau nak buat cuka, wine vinegar, cuka arak ni, dia akan ambil anggur dan juga dia akan perah, masukkan dengan yeast, masukkan dengan asid citric, masukkan asid, tambahkan gula sebagainya, berlaku proses pemeraman dan juga fermentasi proses, ya. Kemudian dia akan dibiarkan sebab proses ini makin lama rendam, makin lama fermentasi, makin kau, makin kuat dia punya etanol yang akan dikeluarkan, ya. So kalau ianya itu cuka ni, baik, dia bukan nak buat arak. Yang haram ini, yang haram apabila kilang yang sama memang dia buat arak, memang dia buat cuka. Yang tu jelas. Fatwa yang pernah dikeluarkan oleh Fatwa Kebangsaan, Fatwa Malaysia lah. Fatwa Malaysia, memang cuka arak yang sama prosesnya, memang niat nak buat arak, tapi dia buat juga cuka sebagainya, yang ni adalah haram. Itu fatwa jelas, memang tak boleh. Kecuali dianya melalui proses semula jadi. Dia bukan nak buat arak langsung, dia memang nak buat cuka, tapi prosesnya itu diasingkan, duduk di tempat yang jauh, kemudian letakkan dia rendam anggur, letakkan dengan yeast tadi, letak dengan bawang, gas, dan juga dia akan proses, akhirnya menjadi semula jadi. Proses ini adalah proses semula jadi, ya. So dalam hal ini ianya lah diharuskan. Sebab tu dalam kaedah istihalah ini antara yang dibenarkan dalam mazhab Syafi'i adalah apabila arak menjadi cuka. Arak menjadi cuka dengan syarat secara semula jadi, bukannya letakkan bahan-bahan tambah. Sebab kalau dia letakkan aktivator, bahan-bahan tambah untuk nak cepatkan proses, yang tu tak boleh. Bahan untuk nak mencepatkan proses, ya. So dalam hal ini, kalau ianya disebut sebagai balsamic vinegar, ya. Kebiasaannya dalam balsamic vinegar dia akan ada wine. Sebab tu disebut sebagai wine vinegar. Antara ramuan dalam balsamic vinegar ada wine. Cuba cek tengok, antara bahan cek adalah wine. Jadi bila sebut wine ni, sama ada mabuk ke tak mabuk, ya, dia tetap hukumnya haram. Sebab khamar, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun min amri syaitan. Najis arak itu, bukan kena mabuk ke tak mabuk. So dalam hal ini, hadis yang lain Nabi sebutkan, ma askara kasiruhu faqalihu haram. Apa yang banyaknya mabuk, sikit pun juga dia akan jadi haram. Ini hujah yang diberikan dalam fatwa Malaysia yang kita buat. So soalan tadi, kalau ianya balsamic vinegar, adanya vinegar dalam, adanya arak wine dalam tu, maka hukumnya adalah haram, walaupun ianya tidak memabukkan, memang tak boleh.
eh, memang tak boleh. Itu adalah pandangan yang yang dalam mazhab Syafi'i pun bila sebut soal kata arak, nama dah memang arak dah, wine, ia tetap juga tidak boleh, walaupun tidak memabukkan. Sebab memang kita tahu bahawa proses proses cuka, kalau kita lihat cuka, proses cuka ya, dia akan biasanya cuka wine ni dia diambil anggur, letakkan dengan yeast, kemudian dia boleh menghasilkan glukosa ya, dan juga adanya alkohol. Ini peringkat yang utama. Kemudian dia proses ini dia juga adanya aktivator, dia akan jadi asid asetik cuka ni. Kemudian berlakunya ini yang disebut sebagai proses pengoksidasi. Kalau proses ini proses yang berbeza kilang yang lain sebagainya, dan juga akhirnya itu hanya untuk nak buat cuka, ianya diharuskan. Kalau ianya proses yang sama, kilang yang sama, memang sebelum nak jadi cuka tu diambil dulu etanol ini, letakkan dalam arak, yang tu tak boleh. Yang tu memang diharamkan oleh fatwa kemasan. Sebab tu dalam hal ini kita jangan duk lihat end proses saja, end produk saja, dia kena lihat daripada earlier, daripada awal sampailah kepada end proses. Bagaimana proses-proses ini, adakah proses penampaian, fermentasi yang bersamaan, yang ada niat untuk nak buat arak, itu hukumnya memang tak boleh. Yang ni kaedah-kaedah bagaimana dalam industri kita sebagai orang awam, dan juga termasuk juga kami yang pernah membuat pengauditan sebagainya, nak kena tahu dia punya kaedah-kaedah proses ni. Apatah lagi kadang-kadang cuka ni akhirnya dia akan letakkan juga yang disebut sebagai wine, walaupun nama ni cuka, letakkan wine sebab nak bagi aroma dia, flavornya itu kan, nak bagi ada juga rasanya itu, dan juga bila kita masak dia boleh hilang. Hilang itu tidak bermakna ianya harus tetap hukumnya. Sifat-sifat najis tetap ada juga dalam makanan, walaupun ramai chef yang kata, ustaz, kami letakkan wine vinegar, balsamic vinegar dalam masakan, bila panas dia akan hilang. Tak, chef dia bukan saintis. Kalau tanya orang lab food science ni, maknanya tetap juga masih ada lagi kandungan arak, wine, vinegar dalam masakan itu, cuma dia berkurangan sebab tahap kepanasan. Jadi dalam hal ini sebetulnya juga fatwa mengharamkan penggunaan wine, vinegar dalam masakan. So tak boleh. Termasuk juga yang ditanyakan tentang balsamic vinegar. Kalau balsamic vinegar tu ada juga campuran arak, memang tak boleh. Sebab tu nak kena tengok, saya cadangkan supaya ambil juga, minta flow chart process, cuka tersebut lah. Jadi kita boleh tahu di mana proses-proses yang mungkin berlakunya percampuran arak dan juga wine tadi. Mudah-mudahan dianya dapat menjelaskan pertanyaan tadi yang berkenaan dengan balsamic vinegar kan. Yeah, dia tanya tentang balsamic vinegar ni. Sama ada is not halal or haram. Balsamic vinegar. Balsamic vinegar haram because of the process contain alcohol, or the process like the processes of alcohol beverage. Please suggest this question for me because my thesis is about fermentation vinegar from sickly rice. Kan, memang kalau kata cuka beras ni, cuka beras memang kebiasaannya dia akan ada juga bahan-bahan yang sebegini. Saya cadangkan supaya cuka beras sebagainya tidak diambil sebagai benda yang halal. Sebab yalah, kalau kita lihat cuka beras yang mirin, sake, semuanya itu adalah arak yang dibuat daripada proses fermentasi untuk beras. So berhati-hati insya-Allah. Jadi sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.